Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tak terkira sukacita dan ucapan syukur kami kepadamu. Hari ini kami boleh merayakan Paskah, mengenang Engkau yang bangkit, mengenang Engkau yang mengalahkan maut. Bukan hanya kami Tuhan, tetapi setiap orang di seluruh penjuru dunia, pada hari ini mereka juga mengingat kemenanganmu. Tuhan Yesus, kiranya kemenanganmu yang boleh kami kenang hari ini, boleh hidup di dalam sanubari kami. Bukan hanya di dalam sanubari kami, tetapi dia juga pada akhirnya mewarnai langkah kami. Seluruh perjalanan yang akan kami jalani, kami alami bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan hari ini, kami boleh membawa kehidupan. Kami boleh menyinarkan Kristus yang telah mengalahkan kematian. Kami boleh membagikan pengharapan. Bukan hanya bagi segenap anggota keluarga kami, tetapi juga bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Limpahi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami mengetahui bagaimana kami meneruskan kemenangan kehidupan yang telah kami alami dari Tuhan. Kami percaya bahwa di hari ini dan seterusnya, Engkau akan memperlihatkan diri-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk membuka hidup kami sebesar-besarnya bagi kedatangan-Mu. Kami boleh menjadi seorang murid yang dibentuk oleh Engkau, oleh setiap perkataan-Mu, kehendak-Mu, sehingga bahkan kami berani untuk menjalani setiap ketidaknyamanan kami, setiap kerugian kami, setiap resiko-resiko kami. Biarlah kami melakukannya dengan penuh kepercayaan bahwa Kristuslah yang menolong kami untuk melewati semua itu dengan baik. Engkau yang akan berjalan bersama dengan kami Tuhan, dengan seluruh pergumulan yang akan kami alami. Bukan hanya untuk kami, tetapi seluruh ciptaan-Mu. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu juga dinyatakan bagi seluruh semesta ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memerintah kami semua, dan seluruh yang berada di sekeliling kami. Engkau yang akan menjadi kepala, yang memandu kami, yang kami muliakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kami menutup pengharapan kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Yesus yang bangkit, yang telah menang dari maut, akan melimpahi engkau dengan Roh-Nya yang suci, yang mulia, sehingga engkau akan membawa kehidupan dalam setiap perkataanmu, setiap tindakanmu, bagi keluargamu, bagi tetangga-tetanggamu, bagi setiap rekan sepelayananmu, bagi setiap orang yang engkau jumpai dalam kehidupanmu. Dia yang akan melimpahimu dengan damai sejahteranya. Dia akan memampukan engkau untuk menanggung segala sesuatu di dalam namanya. Dia akan memberikan kemenangan kepadamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.